wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanassufaha. Impian yang sudah sekian lama, impian itu menjadi kenyataan atas izin dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kami terima bantuan Al-Qur'an dari Badan Wakaf Al-Qur'an. Tentunya sebagai hamba Allah mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan ini, dan terima kasih kepada para wakif yang telah mewakafkan Al-Qur'an. Kami menyadari bahwa hidup ini tanpa Al-Qur'an apalah artinya. Bisa kita lihat sendiri, kondisi Al-Qur'annya sangat membutuhkan sekali. Seperti tadi saya sudah bertanya pada pimpinan pondok, dengan jumlah santri yang banyak dan jumlah Al-Qur'an yang sudah rusak juga, itu sangat menyulitkan para santri untuk bisa belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, karena keterbatasan, karena Al-Qur'an di sini yang sudah tidak layak untuk dipakai lagi.